Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang kehancuran seluruh dunia akibat wabah zombie yang dapat menyebar melalui sinyal HP. Awalnya wabah ini hanya menyebar melalui sinyal telepon saja tetapi tanpa disadari. Ternyata para zombie itu juga bisa menyebarkan wabah melalui suara aneh yang keluar dari mulut mereka. Lalu apakah umat manusia mampu bertahan dari wabah zombie yang tak biasa ini? rasa Kesuen langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di zaman modern ini, hampir semua orang yang ada di dunia sudah pernah menggunakan HP, entah itu hanya sekedar untuk browsing, chattingan, teleponan, scroll IG dan TikTok, main game, atau bahkan hanya untuk menonton video-video di YouTube, seperti yang kalian lakukan sekarang ini. Namun, untuk melakukan semua hal itu, HP alias telepon genggam pastinya membutuhkan sebuah jaringan seperti sinyal agar bisa terhubung dengan saluran suara maupun internet yang biasa digunakan untuk saling berkomunikasi. Suatu hari, di sebuah bandara yang ramai dengan para pengunjung ini, terlihat seorang pria bernama Clay sedang menelpon istri dan anaknya yang sedang berada di tempat lain dan tampaknya mereka berdua baru saja bertengkar yang mana hal itu membuat Clay dan istrinya terpaksa tinggal di tempat terpisah. Namun ketika Clay sedang feed call dengan putranya, entah mengapa baterainya malah habis, sehingga ia pun mencoba menelpon lagi dengan menggunakan telepon umum yang ada di sana. Tak lama kemudian, beberapa orang yang sedang menggunakan HP serta menggunakan headset tiba-tiba mulai bertingkah aneh akibat suara misterius yang muncul dari perangkat elektronik mereka bahkan beberapa di antara mereka mencoba menyerang orang-orang lain layaknya wabah zombie. Kejadian itu membuat seluruh bandara berubah menjadi sangat kacau sehingga Clay pun berusaha keluar dari bandara untuk menyelamatkan dirinya dari serangan para zombie itu. Lalu saat Clay tiba di stasiun bawah tanah ia bertemu dengan beberapa orang lain yang tidak terinfeksi oleh wabah zombie, karena selama mereka berada di bawah tanah, mereka tak bisa mendapatkan sinyal telepon dengan baik. Beberapa orang meminta agar mereka menjalankan keretanya dan pergi dari stasiun tersebut. Namun, sang masinis bernama Tom mengatakan bahwa seluruh listrik yang ada di sana telah padam, sehingga ia tak bisa menjalankan keretanya. Mendengar hal itu, Clay pun berniat untuk pergi dari sana karena jika mereka tetap berada di dalam kereta, maka lama-kelamaan mereka pasti membutuhkan persediaan makanan. Tetapi beberapa orang justru menolak karena mereka terlalu takut untuk keluar dari kereta itu. Pada akhirnya, Clay, Tom, dan seorang pria sebut saja DJ Alok ini memutuskan untuk meninggalkan kereta dan mulai menelusuri lorong tersebut sambil mencari jalan keluarnya. Singkat cerita, saat mereka melihat ada jalan keluar. Entah mengapa di sana terdapat beberapa orang yang bertingkah sangat aneh dan ketika si DJ Alok hendak mengeceknya, tiba-tiba ia malah diserang oleh salah seorang yang sudah berubah menjadi zombie yang naluri itu membuat para zombie lain mulai berdatangan dan mengejar mereka. Setelah berhasil kabur dari kejaran para zombie, Clay dan Tom memutuskan untuk pergi ke apartemen milik Clay yang letaknya tak jauh dari sana. Namun, setibanya di sana, mereka justru menemukan beberapa orang yang sudah meninggal dunia, sehingga mereka pun langsung masuk ke dalam apartemen dan mengunci pintunya. Di dalam apartemen, Clay menceritakan pada Tom bahwa saat ia sedang berada di bandara, ia sempat melihat beberapa orang yang mulai berubah menjadi zombie setelah mereka menggunakan HP mereka, sehingga ia sangat yakin bahwa wabah ini pasti menyebar melalui suara telepon karena listrik yang ada di sana sedang padam. Clay tak bisa membuka HP miliknya, sehingga ia meminta HP Tom agar ia bisa membaca chat dari putranya. Dan tampaknya wabah itu tak bisa menyebar melalui chat yang hanya berisi tulisan saja. Singkat cerita saat Clay dan Tom sedang menceritakan tentang diri mereka masing-masing, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang mencoba mengetuk pintu apartemen Clay. Dan saat mereka tahu bahwa orang itu belum berubah menjadi zombie, mereka pun langsung menyuruhnya untuk masuk ke dalam. Awalnya mereka sempat terkejut saat mereka tahu bahwa wanita itu sedang membawa sebuah pisau, namun untungnya mereka berhasil menenangkan si wanita yang mengaku sebagai tetangga Clay tersebut. Setelah selesai mengganti pakaiannya, si wanita bernama Alice itu tampaknya sangat trauma karena ia baru saja menyerang ibunya sendiri yang telah berubah menjadi zombie, sehingga ia pun langsung tertidur di sofa saat ia tahu bahwa dirinya kini sudah merasa aman. Di sana, Clay dan Tom mulai bertanya-tanya apakah kejadian ini merupakan serangan dari teroris, hacker, ataupun serangan alien. Namun, karena mereka berdua sama-sama tak tahu, mereka pun memutuskan untuk tidak pernah menerima telepon sama sekali. Tak peduli meski orang yang menelpon adalah keluarga mereka sendiri, keesokan harinya terlihat bahwa hampir seluruh orang yang ada di kota kini telah berubah menjadi zombie, dan tampaknya para zombie itu selalu bergerak secara berkelompok. Seperti ada yang sedang mengendalikan mereka semua. Meski di luar sana terdapat banyak zombie, Clay mengatakan bahwa ia harus pergi menemui istri dan anaknya yang sedang berada di kota lain, sehingga mau tak mau Tom dan Alice terpaksa harus mengikuti Clay sambil berharap mereka bisa menemukan tempat lain yang jauh lebih aman dari serangan para zombie. Dengan hati-hati, mereka pun mulai melewati setiap blok yang ada di kota itu sambil menghindari para zombie. Tetapi ketika mereka melihat ada kerumunan zombie yang sedang jogging di tengah jalan, tiba-tiba dua orang pengendara motor tak sengaja melewati tempat itu hingga membuat para zombie langsung memukbang mereka berdua. Melihat hal itu, Clay dan yang lain pun segera bergegas pergi dari sana karena mereka tak mau dimukbang oleh para zombie seperti yang terjadi pada kedua pengendara motor tersebut. Singkat cerita setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, mereka akhirnya tiba di sebuah perumahan yang tak terlalu ramai dengan penduduk dan saat mereka melihat ada sebuah mobil yang menunjukkan bahwa pemiliknya memiliki senjata, mereka pun mencoba memasuki rumah hingga mereka menemukan sang pemilik rumah yang telah membunuh keluarganya sendiri. Pada akhirnya Kledan yang lain berhasil menemukan beberapa senjata yang dimiliki oleh pemilik rumah. Dan tampaknya Tom cukup ahli dalam menggunakan senjata karena ia pernah mendapatkan pelatihan militer. Lalu, ketika mereka melihat ada seorang bocil yang sedang duduk di ayunan, mereka pun mencoba menghampirinya, tetapi sayangnya bocil itu sudah berubah menjadi zombie, sehingga Tom langsung menyerangnya yang mana itu membuat para zombie lain mulai berdatangan dan mengejar mereka. Clay dan kawan-kawan berusaha kabur dari kejaran para zombie sambil menembaki para zombie tersebut dan setelah berlarian cukup jauh mereka bertiga akhirnya berhasil menghindari serangan zombie dengan cara bersembunyi di dalam sebuah perahu yang terbalik tak lama kemudian saat matahari mulai terbenam entah mengapa para zombie itu mulai bertingkah sangat aneh lalu mereka pergi dari sana secara bersama-sama seperti ada sesuatu yang sedang memanggil mereka semua setelah melihat kejadian tersebut, Tom mengatakan bahwa ada kemungkinan para zombie itu berbagi penglihatan dengan para zombie yang lain, karena saat mereka mengalahkan si zombie bocil, para zombie yang ada di sekitar sana langsung menyadari keberadaan mereka. Meski begitu, mereka kini tahu bahwa para zombie itu takut dengan malam hari, sehingga mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan lagi sebelum matahari mulai terbit. Singkat cerita, ketika mereka melewati sebuah wilayah, mereka mendengar ada suara aneh yang berasal dari sebuah sekolah. Dan saat mereka menghampiri sekolah itu, ternyata di sana sudah ada seorang kepala sekolah bernama Charles, serta salah satu muridnya bernama Jordan, yang langsung menyambut mereka. Di sana, mereka sempat mendengar ada suara aneh yang sangat mengganggu, dan ternyata suara-suara itu berasal dari ribuan zombie yang sedang berkumpul dan tertidur di lapangan sekolah tersebut. Jordan mengatakan bahwa setiap malam para zombie itu selalu tertidur sambil mengeluarkan suara-suara aneh seperti suara TV rusak dari mulut mereka. Bahkan para zombie itu juga tidak merespon sama sekali meski mereka menyentuhnya. Charles dan Jordan menjelaskan ada kemungkinan bahwa suara-suara yang berasal dari telepon itu mampu merusak sistem penyimpanan dalam otak manusia sehingga manusia yang terkena suara itu akan kehilangan pikiran mereka. Lalu mereka akan dikendalikan melalui sinyal yang berasal dari tempat lain. Selain itu, Charles juga meyakini bahwa ini merupakan salah satu senjata yang digunakan oleh suatu negara untuk menaklukkan negara lain tanpa harus berperang. Bahkan, mereka bisa menggunakan orang-orang yang sudah berubah menjadi zombie untuk menghancurkan negaranya sendiri. Demi mencegah hal itu, Charles pun memiliki ide untuk menghabisi orang-orang yang sudah berubah menjadi zombie dengan cara membakar mereka. Karena hanya itu satu-satunya cara agar tak ada yang bisa mengendalikan para zombie itu lagi. Dengan menggunakan mobil penyemprot tanaman milik sekolah, Clay dan Tom mencoba menyemprotkan bensin ke seluruh zombie yang ada di sana. Lalu setelah mereka selesai menyemprotkan bensin, Charles pun langsung menembakkan panah api ke arah para zombie hingga apinya menyebar dan membakar semua zombie tersebut. Beberapa zombie tampaknya mulai terbangun dan berlarian sehingga Clay dan yang lain mencoba menghentikan para zombie itu. Namun tanpa disadari, salah satu zombie justru berlari ke arah mobil hingga membuat mobil itu meledak. Ledakan itu menyebabkan Charles tak sengaja terkena serpian mobil dan meninggal dunia, sehingga Clay dan kawan-kawan tak punya pilihan lain selain membawa Jordan pergi bersama mereka, karena Jordan sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Singkat cerita, saat mereka sedang beristirahat di sebuah tempat, tiba-tiba Clay terbangun dan mendengar ada suara aneh. Lalu ketika Clay mengeceknya, ternyata di sana sudah ada zombie berhudi merah yang sedang menyandra istrinya. Namun ternyata semua itu hanyalah mimpi. Tanpa disadari, ternyata bukan hanya Clay yang bermimpi tentang zombie berhudi merah tersebut. Karena Tom, Alice, dan juga Jordan juga memimpikan hal yang sama, yaitu mereka dihantui oleh zombie berhudi merah. Clay kemudian mengatakan bahwa zombie berhudi merah itu bukanlah zombie biasa, melainkan ia merupakan salah satu sosok penjahat yang ada di dalam komik buatannya, di mana di dalam cerita Clay selalu menggambarkan sosok itu sebagai pembawa kehancuran. Hal itu membuat semua orang menjadi kebingungan, tetapi karena mereka tak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada mereka, mereka pun memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan dan melupakan tentang zombie berhudi merah tersebut. Singkat cerita, ketika mereka tiba di sebuah bar dengan sebuah tulisan aneh, mereka pun mencoba masuk ke dalam sana dan ternyata di sana terdapat beberapa orang yang berhasil bertahan hidup. Sehingga mereka langsung mempersilahkan Clay dan kawan-kawan untuk masuk ke dalam bar. Saat Alice bertanya tentang arti tulisan kaswak yang ada di depan bar, si pria sebut saja Pak John dan ibu-ibu bernama Bu Srini mengatakan bahwa Kaswak merupakan sebuah tempat yang berada di sekitar Danau Kaswamak yang mereka yakini bahwa tempat itu merupakan satu-satunya tempat yang tak terjangkau oleh sinyal apapun sehingga banyak orang yang pergi ke sana untuk menghindari serangan para zombie. Pak John dan Bu Sri berencana pergi ke Kaswak di keesokan harinya sehingga mereka mengajak Clay dan kawan-kawan untuk ikut bersama mereka karena ada kemungkinan bahwa istri dan putra Clay juga berada di sana. Malam itu, semua orang pun mencoba bersenang-senang dan melupakan semua kejadian yang sudah mereka alami selama ini, sambil menceritakan kenangan-kenangan masa lalu yang bisa membuat mereka semua merasa bahagia. Di sana, Ali sempat bercerita pada Clay bahwa ia pernah melihat Clay bersama istri dan juga putranya, tetapi entah mengapa, Ali justru merasa sangat kesal dengan hal itu karena ia merasa iri dengan kehidupan Clay yang terlihat bahagia. Namun, di balik kebahagiaan itu, Clay mengatakan bahwa ia dan istrinya sempat bertengkar hanya karena masalah hobi Clay yang suka membuat komik, dan jika Clay bisa bertemu dengan istrinya lagi, maka ia akan mencoba meminta maaf pada istrinya. Singkat cerita, ketika semua orang sedang tertidur, tiba-tiba Bu Sri mendengar suara aneh dari balik pintu, dan karena Bu Sri penasaran, ia pun mencoba menempelkan telinganya ke pintu untuk mencari tahu. Suara apa yang sebenarnya ada di balik pintu tersebut? Tak lama kemudian, saat Clay terbangun, ia mendapati Bu Sri yang sedang berdiri mematung di sana dan tanpa disadari, tiba-tiba salah satu zombie datang dan langsung menyerang Clay hingga terjadi pertarungan antara Clay dan yang lain dengan para zombie tersebut. Tampaknya para zombie itu kini mampu menyebarkan wabah dengan menggunakan suara aneh yang muncul dari dalam mulut mereka. Namun, pada akhirnya, Clay dan yang lain berhasil mengalahkan para zombie itu. Sayangnya, Alice tak sengaja terkena serangan saat mereka sedang melawan zombie hingga membuat kepalanya terluka parah, dan tak lama kemudian, Alice pun akhirnya meninggal dunia. Setelah kejadian itu, mereka bertiga kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari tempat bernama Kaswak yang dikatakan oleh Pak John sebelumnya. Lalu ketika mereka sedang melewati hutan, mereka tak sengaja bertemu dengan seorang pria bernama Ray, serta seorang wanita bernama Dennis yang saat itu sedang beristirahat. Mereka berdua mengatakan bahwa mereka merupakan pemburu yang sudah mengalahkan lebih dari ribuan zombie, dan tak hanya itu, mereka juga mengatakan bahwa Kaswak ternyata bukanlah tempat yang aman, melainkan tempat yang dijadikan sebagai jebakan untuk menjebak orang-orang yang masih selamat. Meski selama ini Ray dan Dennis telah menghancurkan banyak tempat serta mengalahkan ribuan zombie, mereka masih belum bisa menemukan keberadaan si penelpon yang mereka sebut sebagai presiden internet. Dan mereka mengatakan bahwa mereka harus segera menemukan si presiden internet agar mereka bisa menghentikan wabah zombie ini. Di sana, Dennis mencoba memperkenalkan Clay dan Tom pada kakaknya yang kini telah berubah menjadi zombie. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba zombie itu mulai mengeluarkan suara yang sangat mirip dengan suara putra Clay sambil terus mengatakan apakah ayah akan pulang. Melihat hal itu, Tom pun terpaksa menembak zombie itu karena ia khawatir jika zombie itu bisa mempengaruhi mereka. Lalu tanpa berlama-lama, mereka semua langsung pergi dari sana dengan menggunakan mobil milik Ray sebelum para zombie datang mengejar mereka. Setelah berjalan cukup lama, entah mengapa tiba-tiba Ray menghentikan mobilnya lalu ia keluar menuju ke arah hutan, yang menal itu membuat Clay penasaran dan ia pun mencoba mengikutinya. Ray kemudian mengatakan bahwa ia ternyata belum tidur sama sekali sejak satu minggu yang lalu, dan ia kini mulai melihat sosok zombie berhudi merah meski ia tidak sedang bermimpi, sehingga ia mengira bahwa sang presiden internet telah mempengaruhi pikirannya. Ray pun memperingatkan bahwa Clay harus berhati-hati karena ada kemungkinan putranya kini telah meninggal dan sang presiden internet menggunakan hal itu untuk memancing Clay. Lalu, ia memberikan sebuah HP sambil mengatakan bahwa Clay harus menelpon nomor yang ada di sana jika waktunya sudah tiba. Mendengar hal itu, Clay yang kebingungan mencoba bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada Ray, namun tanpa disadari Ray justru meledakkan bom yang sudah ia tempelkan pada tubuhnya sendiri hingga akhirnya Ray meninggal dunia. Setelah kejadian tersebut, Clay dan kawan-kawan kembali melanjutkan perjalanan dan saat mereka sudah tiba di rumah istri Clay, tanpa berlama-lama Clay pun langsung mengeceknya untuk mencari tahu apakah istri dan putranya masih hidup. Di dalam rumah, Clay sempat menemukan sebuah tulisan yang mengatakan bahwa putranya yang bernama Jonathan sudah pergi ke Kaswak, tetapi tidak dengan istri Clay karena ia telah berubah menjadi zombie. Melihat hal itu, Clay pun merasa sangat sedih karena ia tak bisa menyelamatkan istrinya. Dan ketika ia mencoba mengecek lantai atas, tiba-tiba ia diserang oleh zombie di merah. Namun untungnya Tom datang tepat waktu sehingga mereka bisa menghabisi zombie di merah tersebut. Saat Clay menyadari bahwa zombie di merah itu merupakan istrinya sendiri, ia pun menceritakan pada Tom tentang HP yang sebelumnya sempat diberikan oleh Ray dan tampaknya ia tahu kapan harus membuka HP itu, yaitu ketika ia sudah tiba di Kaswak yang merupakan tempat pemberhentian terakhir. Tak hanya itu, saat mereka mencoba membuka barang-barang yang ada di dalam mobil, mereka menyadari bahwa Ray ternyata membawa banyak sekali peledak C4 yang mampu menghancurkan sebuah komplek perumahan. Tampaknya Ray berencana untuk menghancurkan Kaswak dengan menggunakan peledak tersebut, dan meski Clay tahu bahwa Kaswak hanyalah jebakan yang disiapkan oleh sang presiden internet, ia tetap memutuskan untuk pergi ke sana agar ia bisa menemukan putranya. Sebelum pergi, Clay sempat berpamitan dengan Tom dan yang lain, lalu ia memberikan kunci mobil milik istrinya. Agar mereka bisa menggunakan mobil itu untuk mencari tempat yang lebih aman, dan tak hanya itu, ia juga berpesan pada Jordan untuk membuat tanda di setiap beberapa kilometer agar Clay bisa mencari keberadaan mereka jika ia berhasil menyelamatkan putranya. Tanpa berlama-lama, Clay langsung membawa mobil itu menuju ke lokasi Danau Kasuamak, dan setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang. Ia akhirnya berhasil tiba di kaswak, di mana di sana ia melihat ada banyak sekali zombie yang sedang mengelilingi sebuah tower berukuran raksasa. Dengan berhati-hati, ia pun mencoba melewati para zombie tersebut, dan saat ia melihat si zombie berwodi merah seperti yang ada di dalam mimpinya, ia pun langsung menabrak zombie itu serta menghabisinya dengan menggunakan shotgun. Tak lama kemudian, Clay mulai mendengar suara Jonathan sehingga ia berusaha mencari keberadaan putranya itu. Tetapi karena ia tak bisa menemukannya, ia pun mencoba menggunakan HP yang diberikan oleh Ray sebelumnya. Setelah Clay menggunakan HP itu, tiba-tiba Jonathan datang menghampirinya, namun ternyata semua itu sia-sia karena Jonathan juga telah berubah menjadi zombie. Bahkan, ia mencoba untuk mempengaruhi Clay dengan menggunakan suara aneh. Menyadari hal itu, tanpa berlama-lama, Clay langsung menekan tombol pemicu bom milik Ray, yang mana hal itu membuat mobilnya seketika meledak dan menghancurkan seluruh wilayah yang ada di sana. Setelah kejadian itu, Sin kemudian menunjukkan bahwa Clay dan putranya ternyata berhasil selamat dari ledakan. Lalu, mereka pun mencoba mencari keberadaan Tom dan yang lain dengan mengikuti tanda yang telah mereka buat sebelumnya. Di akhir film, ternyata Clay gagal menghancurkan bomnya karena ia telah terpengaruh oleh wabah zombie yang mirip dengan jurus Mugen Tsukuyomi tersebut. Sehingga ia kini hidup dengan pikiran bahwa ia berhasil menyelamatkan putranya, padahal kenyataannya ia juga telah terinfeksi oleh wabah zombie, lalu film pun tamat. Oke okay lah sekian dulu untuk video kali ini, semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya. Agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini, see you on the next video, dan sampai jumpa!